Assalamualaikum, halo makhluk hidup semuanya. Lalu balik lagi di channel Big Gaming Channel. Ya gak jelas, gue bertambah jelas share video kali ini. Gue pengen sharing ke kalian, kali aja ada kalian butuh, untuk bagaimana sih reroll di game Haikyuu ini. Tentunya nama gamenya adalah Haikyuu Touch the Dream-nya lagi, teman-teman semua. Jadi ini gue akan simulasikan dari awal. Jadi kan kita masuk lewat quest kan, lewat tamu. Di sini kita kasih nama, nama bebas. Sebenarnya gue tidak menyarankan kalian untuk reroll ya, karena pada gue pernah main di server Korea pun gue nggak reroll. Dan intinya sih main aja sih, kalau kata gue, teman-teman main aja, karena kedepannya banyak event yang lebih worth it lagi dibanding kalau kalian reroll lagi. Kapan mainnya gitu, itu sih saran dari gua. Tapi kalau kalian emang mau reroll terus sih, itu pilihan. Ini gua pengen coba share ke kalian bagaimana cara reroll untuk di Haikyuu versi Jepang ini. Jadi kalau kalian udah pernah main, tentunya kan ada tutorial. Nah ini kalian tinggal klik-klik aja, kalian pilih yang putih. Kalau kalian pilih yang kuning, itu tutorial lagi. Jadi pilih yang putih, ini tuh kalian ngelewatin tutorial, artinya kalian udah pernah mainin tutorialnya lah. Nah terus kalian tinggal pencet ini doang, tinggal terusinnya tuh mulainya dari pack newbie tuh. Udah, sebenarnya reroll itu simple, gampang banget teman-teman. Cuman gue nggak menyarankan kalian untuk reroll ya, karena menurut gue reroll nggak worth it cuy, sumpah. Karena pengalaman gue main di Korean server sih, Korean server serius, gue main di Korean apa ini, gue main di Korean server nggak reroll toh ikonik banyak kan, dapat Bang Jambul, dapat setternya 3 biji apa 2 biji gue punya setter di Korean walaupun akunnya hilang. Gue cuma kasih tahu doang kayak gitu teman-teman ya, itu pengalaman gue main di Korean server. Coba kalau pengen reroll kayak gini kurang lebih simulasinya. Yang pertama ini udah kelar, nggak ada tutorial lagi, kalian tinggal klaim aja hadiahnya. Kalian tinggal klaim hadiahnya kayak gini, total kalian dapat 9.000 kan. Nah ini udah, kalian tinggal gacha doang tuh. Kalian tinggal gacha doang kayak gini. Udah. Kalau kata gue sih reroll kayak gitu dong, sesimpel itu sebenarnya. Cuman gue tidak menyarankan lagi dan di awal untuk reroll, teman-teman. Oke, dapat MB. Ini misal gue ajarin aja nih reroll nih. Ini kita abisin semua ingot kan. Kalau mau reroll kan ngetes ya. Ini kalau emang kalian mau reroll ya, cukup kalau di 10 pertama kali gacha dapat ikonik, stop. Udah, lanjutin aja mainnya, teman-teman. Kalau emang niat pengen reroll ya. Ah, ini burik nih. Ini burik. Burik. Oke, burik atau dapat 2 atau 3 lah dari semua diamond yang kalian punya. Mending lanjutin aja, gak usah reroll lagi, teman-teman. Buang-buang waktu karena nanti banyak event lagi. Contoh event Libero Karasuno itu wajib loh. Itu Libero wajib banget untuk kalian punya, teman-teman. Tuh, ini nggak dapat lagi. Ini burik kayaknya deh. Oke, burik nggak dapat sama sekali, ikonik loh. Udah 20 kali gacha. Oke, itu mana burik sih? Coba ketik di kolom komentar kalian ada yang hoki nggak dapat siapa aja, coba ketik di kolom komentar. Kalau kalian dapat nih misalnya, misal 10 kali gacha nih, kan 3000 diamond. Kalian langsung dapat Hinata Soyo ini, gua saranin lanjutin main, stop gacha. Nanti gachanya lagi di banner Kageyama. Udah, gua saranin kayak gitu. Kalau kalian dapat Hinata Soyo nih misal, dapat cepret, dapat Hinata Soyo, kalian lanjutin main, tabung diamondnya untuk next banner, yaitu banner Kageyama. Itu doang sih yang gue saranin. Kalau emang kalian dapet Hinata Soyo ya, tapi kalau kalian dapet yang lebih bagus lagi sih oke. Waduh, ini doang dua, siapa ini? Burik ya. Anjing, 2 kali gacha 2 akun loh. Burik, asui asui. Nah nih, kalau mau reroll, kalian pergi ke setting, kalian ambil yang warna merah ini. Nih, ini. Nah, kalian di sini kopas yang ini nih. Nih, yang kalimatnya merah nih. Ini tuh kalian bisa dapat di translate. Kalau gua nggak salah ya, Jepang tuh Indonesianya itu menghapus atau hapus gitu. Gua lupa nih antara dua ini, menghapus atau hapus. Nanti kalian kopas aja Jepangnya. Nah, ini gua udah kopas sebelumnya. Gua udah kopas, tinggal tempel aja tuh. Nanti kayak gini. Tuh, nanti kayak gini, tinggal oke, baru kalian pencet confirm. Nah, ini yang bedanya versi Jepang sama Korea yang sebelumnya gue mainin. Kalau versi Korea itu nggak pure full bahasa Korea, teman-teman. Tapi kalau yang Jepang ini ternyata full bahasa Jepang. Contoh, kalau kalian menang match, kalau di Jepang itu tulisan Jepang. Tapi kalau Korea itu win, kalau kalah loss.
Kalau kayak tadi kalau reroll itu bukan bahasa Korea, itu bahasanya masih Inggris confirm. Jadi kayak gitu. Jadi masih nggak full Korea, tapi yang Jepang ini full Jepang. Coba ini agak unik sih. Tachibai, coba ya Tachibai. Oke. Ini reroll gua. Ya, kali aja hoki di akun yang ini. Dapet Hinata Soyo sekali langsung lanjut main sih. Udah itu saran gua sih. Kalau next banner kan Kageyama. Next bannernya lagi middle broker yang menurut gua sangat OP. Itu adalah Bang Jambul. Namanya siapa sih Bang Jambul di anime? Gua gak tahu dah. Bang Jambul. Abis Bang Jambul nanti ngegantiin banner Kageyama itu Kenma. Setternya dari Nekoma. Jadi OP banget ke depannya. Mungkin ke depannya abis, kayak abis Nekoma, mungkin Aoba Josai keluar Oikawa-san. Lebih OP lagi cuy. Udah, kalau udah dapet reroll yang cukup mulai kalian bagus, mending lanjut main aja. Itu saran dari gua. Gak perlu reroll berkali-kali, buang-buang waktu anjing. Serius, buang-buang waktu. Kalian bisa ketinggalan progres asli dah. Oke, ini kita klikin aja. Main dapat diamond soalnya. Tuh, 150. Oke, gue sih punya trik pas di Korea sih kayak gini ya. Masuk ke sini, ini hoki hitungan nih. Kalau pas gue nyoba di Korea ya, pencet lagi, gacanya dari sini. Gue sih hoki begini sih, nggak tahu nih di Jepang ini ngaruh nggak ya? Masa 3 akun burik cuy. Ah, dapat bang botak, cobain. Coba mungkin ini dulu kali ya. Skillnya lagi skill libero loh, bagus. Aduh, resipnya jelek deh. Skillnya jelek. Padahal kalau nggak salah rate-nya ini lebih tinggi deh. Bentar, rate skill itu lebih tinggi deh setahu gue. Tuh kan, 2% loh. 2% tuh. Oh, nyebutnya SSR ya kalau warna ungu ya. Tuh, skill-nya banyak tuh. 0,1 sih. Cuman yang di rate up 2%. Jadi kalau punya gold banyak sih, cobain gacha di sini sih. Bentar deh. Kita klaim ini dulu, kocak. Nice, 20. Coba nyobain gacha di sini ya. Kali aja dapat ya. Cobain ya, 6.000 gold sih. Tuh, yang tadi nggak dicoba cuy. Yang tadi nggak dicoba. Nah, dapat nih, dapat SSR nih. Tapi SSR siapa? Lihat. Coy. Ini buat kedepannya bagus nih akun nih. Serius. Ini buat kedepannya bagus loh. Dapat skill libero 2 biji loh. Receive dua-duanya. Pure libero loh. Yang dimana kita bisa dapat orang ini dari, gua nggak tahu deh kalau skill receive bisa buat, bisa buat ikonik gak ya? Buat ikonik, buat legend gak ya? Ini kan nanti skill legend nih. Kalau udah level 8 kan kebuka nih eventnya kan. Nanti kalian kelarin aja semua eventnya, dapetin shardnya dan juga beli shardnya, dan combine si libero ini. Karena ini jack banget liberonya teman-teman. Ini kayaknya bagus sih. Bagus, dan tadi dapat skillnya 2 biji tuh cakep banget. Oke, kita langsung gacha aja. 9.000 dapat apa nih? Coba ya, 3 kali multi ya. Tadi udah cakep nih skillnya nih. Semoga aja bagus nih gachanya nih ya. Tadi skillnya udah cakep banget soalnya, dapat skill libero 2 biji cow yang SSR. Oke, nggak ngaruh mau bola putih mau bola, kalau bola ungu pasti, bola putih juga kadang ada ikoniknya kok. Gue pernah soalnya. Ikonik siapa nih? Jebret. Alah, cuma sebiji cow ya. Wah, asoy. Skillnya udah bagus, please lah. Karakter bagus juga lah at least. Ntar, pakai teori apa ya? Teori begini. Oke, teori. Coba yang gue pengen deh. Gue pengen Kenma. Sumpah, gue belum pernah punya Kenma, mas ya. Kenma, kalau enggak Oikawa. Setter dengan overall tertinggi sampai saat ini. Nih, gue pengen Oikawa nih. Dapat enggak ya? Dapat kek Oikawa. Setter dengan poin tertinggi nih, cuy. Waduh. Ayo, ada pelangi-pelanginya tuh. Oke, okay, nice, kalem. Oke, okay, masih putih. Gak ada tanda semua di sini tuh, bener-bener gak ada tanda anjir. Ada rambutnya gak sih Oikawa tuh? Ini ya Oikawa ya rambutnya. Oikawa please, Oikawa. Gak dapet cowok. Oh, rambutnya Mido ini Hinata Soyo anjir. Tapi bukan yang ikonik. Aduh. Last, 10 lagi. 10 last. Aduh, skillnya udah bagus banget, cu. Ah, pusing gua. Skillnya udah bagus padahal. Gacha karakter kurang nih akun.
3 akun berarti gua kureng ya. Waduh. Kayak di situ pelangi enggak ada ngaruh. Ada yang kenal enggak nih rambutnya? Aduh, 3 ini siapa ya? Gila, men. Kureng, ini akun kureng. Ini akun kureng, padahal skillnya udah bagus banget sih, tapi ini akun kureng. Udahlah, segitu aja video gue kali ini, sharing bagaimana caranya reroll di game Haikyuu Touch the Dream ini ya. Tadi kalau kalian butuh itunya, tadi udah gue bilang translate aja dari Jepang tuh Indonesia tuh Jepang, kalau gue nggak salah. Iya, Indonesia tuh Jepang. Bahasanya tuh kalau nggak hapus, kalau nggak menghapus, kalau gue lupa tadi tuh confirm soalnya nggak bisa menghapus atau hapus, nanti kalian copy paste baru kalian bisa untuk reroll kayak tadi cara yang udah gue share. Kalau lu suka lu boleh like, gak suka juga boleh untuk di dislike karena gue mau cabut. Bye bye, gue mau makan ah semua.